never slow up. No, I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up. Timnas Indonesia asuhan Shin Tae-yong sukses menaklukkan Timor Leste dengan skor 4-0. Penyerang Hoki Caraka menjadi aktor kemenangan Timnas dengan mencetak hat-trick ke gawang Timor Leste. Dan ditutup oleh gol Rabbani Tasnim Siddiq untuk membuat Indonesia menang 4-0. Hasil ini untuk sementara membuat Indonesia duduk di posisi kedua grup F dengan 3 poin, kalah selisih gol dari Vietnam yang mengalahkan Hong Kong 5-1. Dan inilah, cuplikan gol Timnas Indonesia U20 versus Timor Leste U20 di kualifikasi Piala Asia U20 2023. Make yourself unstoppable. Dreams are irresponsible, but they're always possible.